Kehidupan rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selalu menjadi sorotan publik. Momen keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak pernah luput dari awak media. Raffi Ahmad maupun Nagita Slavina dikenal sebagai salah satu sultan di Indonesia. Walaupun dikenal sultan, perlakuan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang selalu rendah hati membuat para netizen memujinya. Perlakuan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad pada penggemarnya baru-baru ini menuai banyak perhatian. Seperti yang dilansir dari pikiranrakyat.com, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengunjungi makam ayah Raffi Ahmad yang berada di Bandung. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengunjungi makam ayah Raffi untuk berziarah pada saat Lebaran. Namun sikap Raffi Ahmad dan Nagita Slavina justru menjadi sorotan saat berada di makam sang ayah. Hal ini lantaran ada seorang penggemar yang menyapa Raffi Ahmad dan Nagita Slavina usai keduanya berziarah. Penggemar tersebut memanggil Nagita Slavina dan Raffi Ahmad sambil merekam keduanya. Mama Gigi, cantik banget, oh my god. Iya. Oh my god. Mama Gigi cantik banget, ucap salah satu penggemar. Video tersebut dikutip pikiranrakyat.com melalui TikTok @restisripauziah, Senin, tanggal 2 Mei tahun 2022. Menurut salah satu penggemar Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, keduanya terlihat sangat ramah saat dipanggil olehnya. Tak hanya itu, Nagita Slavina pun sempat tersenyum ke arah penggemarnya. Video tersebut pun dibanjiri komentar dari warganet terkait sikap Raffi dan Nagita. Beberapa warganet mengaku jika keduanya memang dikenal memiliki sikap yang ramah dan baik. Kalau Raffi ramah banget udah sering ketemu di Dahsyat dulu, ucap Mita dan Damon. Ramah kok Raffi bilang halo, ucap Vista. Kalau Raffi mah dari dulu emang baik banget, ucap Nita Ayu Rahmawati, Kania Nur Haida Komara, Pikiran Rakyat.